أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan, mata masih bisa melihat, masih bisa berfungsi, telinga masih bisa mendengar, darah masih mengalir, jantung masih berdetak. Ini semua dikatakan nikmat Allah. Wa in ta'udhu nikmatullah la tuhsuha. Kalau mata sudah tidak berfungsi dengan baik, kita harus ke cuci jendol. Namun telinga sudah tidak berfungsi dengan baik, kita harus ke THT. Kalau tulang kita sudah tidak berfungsi sumsumnya, itu berarti osteoporosis. Kalau jantung kita tersumbat darahnya, maka kita akan jantung parah. Hari ini kita semuanya sehat. Wa in ta'udhu ni'matullah la tuhsuha. Jika kamu menghitung itu, Allah tidak akan pernah terhitung. Makanya senang, bersyukurlah. Dengan cara apa? Setiap hari ucapkanlah alhamdulillah. Yang kedua, bentuk syukur jasadiyah dengan melakukan terus amal soleh, perbaiki ilmu, memperbaiki iman, dan memperbaiki amal. Dan pada pagi ini kita seperti biasa hari Kamis pembahasan kitab Tauhid tentang makna la ilaha illallah. Mampu? Makna la ilaha illallah. Diruna makna la ilaha illallah. Setiap hari kita mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan la ilaha illallah adalah kunci. Kunci yang bisa menyebabkan orang itu selamat. Dengan la ilaha illallah, Allah menurunkan Nabi Muhammad. Dengan la ilaha illallah, Allah menciptakan surga dan neraka. Karena la ilaha illallah, Allah menurunkan kitab-kitab. Karena la ilaha illallah, membedakan antara mana yang kafir, mana yang mukmin. Jadi kalimat la ilaha itu kunci. Dengan selama ini kita teh paham teh naon la ilaha illallah. Diucapkan tiap hari la ilaha illallah. Dina ada la ilaha illallah. Malah ayah membalik keras la ilaha illallah. La ilaha illallah. Paham tidak? Karena semua nabi tujuannya itu la ilaha illallah. Harus kita pahami. Nabi pernah lewat sebuah pasar, namanya Pasar Dulmen Jaz. Nabi berkata, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu katakanlah olehmu la ilaha illallah." Kalau kamu mengatakan la ilaha illallah, kata Nabi, "Tuflihu, pasti kamu akan selamat. Pasti kamu akan bahagia." Jadi kunci nanti adalah la ilaha illallah. Cuman hari ini banyak orang yang tak paham la ilaha illallah. La itu apa artinya, Bu? Ilaha Tuhan illallah. Dalam terjemahan itu tiada Tuhan selain Allah. Berarti orang kafir pun yakin Allah itu Tuhan. Tidak ada masalah berarti kata orang kafir. Makanya diterjemahkan yang paling pas itu tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Makanya yang dibawa oleh Nabi Musa pertama kali ketika bertemu dengan Firaun apa? Innani anallahu la ilaha illa ana, kata Allah.
Ketika Nabi Musa mau diutus ke Fir'aun, kata Allah bertemu dengan Tepus. Nabi Musa bertemu dengan Allah, kata Allah, innani, sesungguhnya aku adalah la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Makanya kata Allah, fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis sholah litikri, dan dirikanlah sholat. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus ibadah kepada Allah. Anakan la ilaha illallah, fa'budni, ibadah kepada aku, wa aqimis sholah, dan dirikanlah sholat, litikri, untuk zikir kepada aku. Berarti zikir yang paling besar apa? La ilaha illallah. Zikir yang paling utama apa? La ilaha illallah. Itu. Jadi kalau mengucapin la ilaha illallah tapi tara sholat, nah, hati-hati. Teteh, berarti ada yang cacat dari la ilaha illallah. Makanya kata Allah dalam surat Toha ayat 5, fa'budni wa aqimish sholat, sudah mengatakan la ilaha illallah. Mana la ilaha illallah itu harus ada konsekuensi. Yang pertama tadi, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita harus menyatakan bahwa Allah itu ahad. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kita mengatakan Allah itu satu. La ilaha, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada tempat meminta, tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang lain-lain-lain selain Allah. Kemarin di masjid, idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu memohon pertolongan, memohonlah kepada Allah. Kenapa? La ilaha illallah. Makanya yang kedua, konsekuensinya harus menimbulkan ibadah. Lawan pas adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai Allah meninggalkan di ayat di adzan yang terakhir, di lafaz adzan terakhir, la ilaha illallah. Di akhirnya la ilaha illallah. Hey, ingat kamu itu la ilaha illallah. Kalau ketika adzan masih nonton TV, ya masih nonton, masih bahagia, masak, berarti la ilaha illallah. Itu yang benar. Kan kata Nabi kemarin, kenapa? Kita boleh menunda satu ibadah selama kita dalam kondisi ibadah. Jadi lamun sholat boleh kita tunda kalau kita dalam kondisi ibadah. Yang kedua yang boleh itu dalam kondisi merendahkan diri. Kamu tahu merendahkan diri? Karena kalau sholat tidak akan jadi khusyuk. Panas kami, biasanya sholat leher, betul kan? Nah, langsung sholat, iya. Kita menyebabkan ibadah tidak usah, maka boleh kita merendahkan diri. Kita berdoa istirahat dulu, ya bu ya, sampai mulai. Nah, kan kata Nabi, la sholata bihadrati ta'am, tidak boleh sholat kalau sudah terhidang makanan. Tidak boleh sholat kalau terhidang makanan. Jadi kalau makanan sudah terhidang, tidak boleh sholat dulu, tapi makan. Kenapa? Karena takut sholatnya jadi tidak usuh, jadi ingat. Mending sholat ingat makan, mending makan ingat sholat. Mending makan ingat sholat. Daripada sholat ingat makan. Tidak boleh sholat dulu kalau sudah tersedia makanan. Tapi kalau si ibu itu karena kisikannya, karena masih kan yang muda-muda kayak di bibir, nama sholat lah itu. Cuma kalau makanan sudah ngejagrak, ibu tahu ngejagrak? Kalau makanan sudah tersedia, kariam, ibu kalahkan sholat dulu. Men ibu, main khusus tuangna. Justru kudu mah khusus tuangna. Sholat, tak pernah milah. Ya, itu kalau ada apa? Kalau ada sesuatu yang bisa menghapus, boleh kita kata hari ini habis sholat. Jadi la ilaha illallah itu jangan sampai tersimpang. Makanya kata Allah tadi, naon? Kudu ada konsekuensi ibadah. Kalau ada adzan la ilaha illallah masih kene nawar, mang masih nawar kagok ta. Tinggalkan dulu di basement ayo salat. Kita salat, tadi musala langsung kalau luka, kalau luar dari ke mana?
ke Pasar Baru lantai 4. Ibu ya. Enak. Ini aja. Lah ilah, jadi memang tidak ada Tuhan selain Allah. Itu makanya lawan di arah lo mulai adan kok. Taruh tuh saya. Pas saya mau beli satu. Satu. Enggak. Ada. Saya mau beli 30. Harga gimana kalau ada? Pas saya mau beli 30 besok atau satu lagi. Lah itu masih kena kaca lah ilah. Tapi harus komitmen lah ilah. Ya, jadi boleh diberhentikan apa? Boleh kita menunda ibadah karena untuk ibadah yang lain. Yang kedua karena kita merendahkan diri. Kami pas ayah tamu, kita tamunya ada tamu, ada, ya, tapi enggak begitu kenal gitu. Tapi mantap. Soalnya di luar ya tamu dia. Dulu ada yang namanya Atto bin Abi Rubah. Seorang ulama namina Atto bin Abi Rubah. Hidung caketer. Hidung gentil lah mula. Orang Ethiopia orang mana? Ethiopia itu orang mana bu? Itu orang barat yang muda. Orang Afrika. Tapi seorang ulama mantan budak tapi jadi ulama besar. Ketika kerajaan Bani Umayyah atau ini jadi ulama presiden Bani Umayyah namanya Sulaiman bin Abdul Malik datang kepada Atto. Presiden bu bayangin datang ke khalifah utama. Jadi datang ke Atto pas mau ibadah haji bersama dua orang anaknya. Datang kepada Atto untuk menanyakan masalah ibadah haji. Karena Sulaiman bin Umayyah mau ibadah haji. Atto terjun badai sholat. Sumping ke Atto menuju Atto badai imam Atto badai sholat. Ku Atto dicuekin. Kelas sholat telah tumbuh. Sholat terima. Presiden bayangkan. Siapa lama diwujud sumping ke presiden kumaha. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Tak balas wasiatlah Sulaiman bin Malik kepada anaknya yang ikut hadir waktu itu di bawah. Wahai anakku, kamu harus jadi orang yang berilmu. Kamu tahu tadi sikap Atto kepada ayah. Jadi kamu harus jadi orang yang berilmu. Kamu jadi presiden pun, jadi orang yang berilmu. Tahu tak? Seorang pasien tadi sikapnya oleh Atto ditinggalkan. Di ulama dulu mah apa? Berani meninggalkan orang yang punya kuasa untuk menjaga izzah ilmu. Ada Hasan Al-Bisri. Ya, ada Hasan Al-Bisri bu. Hasan Al-Bisri itu seorang ulama. Semua orang datang kepada dia, tapi Hasan Al-Bisri cukup dengan apa yang ada pada dirinya. Semua pejabat ngaji ke Hasan Al-Bisri tapi jangan pernah meminta-minta. Karena orang mah kesempatan, Pak, ya. Mumpung ya Pak Wali Kota. Menawi memanawian wei proposal teh saya. Enggak, itu menjaga izah dakwah. Ada Imam Bukhari. Imam Bukhari terang. Kenal? Kenal di mana? Terang. Abu Hari itu gubernur Bunalopon. Tolong Abu Hari, tolong ajari anak saya. Gubernur, tanggung berapa mak? Siap, Pak Gubernur. Ya tuh, suatu kebanggaan mengajar anak. Tapi Abu Hari apa? Datang kepada saya, sini ke rumah saya. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Datang. Gitu. Datang ke dia dapat tugas yang itu gitu. Hamba kata gitu kan seorang gubernur langsung tadi itu yang menyebabkan kata sebagian ulama yang menyebabkan Imam Bukhari terusir dari Bukhari. Bukhari itu tempat-tempat dari Bukhara terusir. Jadi ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Ya mainan mendatangi dan diundang. Minul itu gitu ulama itu menjaga izah seperti itu. Ya, makanya inilah menjaga la ilaha illallah. Saking konsistennya sampai seperti itu la ilaha illallah. Jadi la ilaha itu harus mendatangkan ibadah. Namun menuju selain ibadah maka lebih baik ditinggalkan. Kekuatan data, nubuat data itu. Terus orang kafir ketika mengucapkan
ketika Nabi Muhammad mengatakan, ya ayuhan nas, kulu la ilaha illallah, katakanlah tidak Tuhan selain Allah. Tidak ayat sama bu, anu tersang ucapkan pas awal-awal masa dakwah dari beberapa sahabat. Karena orang kafir faham, orang kafir musyrikin, Quraisy, orang jahil itu para wasa. Paham lah mengucapkan la ilaha illallah kan sekensina berarti menghina Tuhan mereka. Paham bisa. Orang setiap kali lagi Allah paham tu. Makanya ketika Allah mengucapkan Nabi mengucapkan la ilaha illallah di surat Sad, orang kafir mengatakan apa? Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia hendak menjadikan Tuhan kami jadi satu? Inna hada laysyur ujab. Ini sungguh ini merupakan sesuatu yang aneh. Di lamun Nabi Muhammad ngajak ke Tuhannya satu, itu sesuatu yang ujab, yang aneh, yang ajaib. Mau mungkin atau para pati paham sampai kata orang kafir masami nabi hadafil milatil akhirah, kami belum pernah mendengar ini di agama-agama kami dahulu. Icam pernah senang nenek moyang kami mengatakan la ilaha illallah karek Muhammad ini hina. Paham tidak mau mengatakan la ilallah karena paham yang dia paham. Makanya kalau mengatakan la ilallah nanti meniadakan 360 patung yang ada di kota Mekah. Ini patung itu di kota Mekah 360 patung. Lalu mengucapkan ayat Allah, batin menindiakan. Ayo orang kafir percaya kepada Allah, percaya. Cuman tidak la ilaha illallah itu rungku. Ngan Allahu ilahun. Orang kafir itu percaya Allahu ilahun. Allah itu Tuhan. Tapi tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Non bedana Allahu ilahun. Allah itu Tuhan. Berarti satu. Apa berarti Allah itu Tuhan, berarti yang lain pun Tuhan. Tapi kalau la ilaha illallah berarti Tuhan yang lain bukan Allah. Dina surat Yunus ayat 30. Qul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku sam'a wal basal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaqulunallah afala tattaqun. Katakanlah oleh Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Siapakah yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengatur segala urusan? Maka mereka menjawab, Allah. Surat Yunus ayat 31. Surat Al-Mu'minun berturut-turut dalam ayat 84-89. Qul limanil ardh wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun. Katakanlah kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab kepunyaan Allah. Katakanlah apa kamu tidak ingat. Terus sampai ayat 89 mereka mengatakan Allah Allah Allah. Surat Az-Zumar ayat 3, kami menyembah kepada Allah. Tapi kenapa menyembah patung, menyembah berhala? Untuk mendekatkan diri. Jadi orang kafir percaya kepada Allah, cuman percaya juga kepada yang lain Allah. Ibu percaya kepada Allah? Percaya, aku peraku terpercayakan tiap hari. La ilaha illallah. Nah, itu buat kadukun. Ah, iya ma'at bersani percaya kadukun. Iya ma'at sabun. Wasila syariat kadukun. Hati-hati. Itu seperti orang kafir. Makanya yang dinamakan ilah itu, yang dinamakan ilah, la ilaha tidak ada ilah. Ilah itu perlu punya minimal ada harus punya lima fungsi. Yang pertama yang disebut ilah itu bisa menciptakan. Ya, jadi sesuatu dikatakan Tuhan karena bisa melakukan lima perkara. Yang pertama menciptakan. Yang namanya Tuhan harus bisa menciptakan. Yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nu tadina endog, lamun diceplok jadi telur ceplok, lamun dikocok jadi telur dadar. Tapi lamun dirahimku hayam jadi anak ayam manusia. Yang tadinya ada jadi tidak. Coba ada profesor mana yang bisa melakukan seperti itu? Yang tadinya cairan-cairan dalam telur menjadi seekor ayam.
Harusnya yang paling beriman siapa? Para peternak, para peternak. Setiap hari ngalikan endog, ya Bu ya. Endog ayam terus. Terus dari setetes air mani ya lahir kita jadi manusia. Manusia. Jadi harus ada apa? Harus ada yang menciptakan. Jadi itu tugas Tuhan yang pertama. Yang tadinya tidak ada menjadi ada. Para petani sama petani pun harusnya jadi orang yang paling beriman karena setiap hari menyaksikan keajaiban. Ya, sahadu naham telas terong sampai ke heran gitu. Ayat tebu. Ya. Terus musun engkol, musun cau, yang punya sahdu isian cai kalapak aja roh kalapak. Yang daunnya bolong-bolong. Oh, itu kan Allah. Terus kenapa kok gajah? Gajah nah badag. Nah, no, paling badag tina gajah. Gitu. Jadi yang pertama menciptakan tadi tidak ada menjadi ada. Nah, yang kedua Tuhan itu harus bisa mengfungsikan. Dia selain menciptakan perlu bisa mengfungsikan. Ya, mata diciptakan kalau untuk bisa melihat dengan bantuan apa? Cahaya. So, ayeuna bisa melihat tamu daya cahaya. Angger. Jadi bisa memfungsikan di samping menciptakan yang namanya Tuhan, la ilah, Tuhan itu bisa memfungsikan. Mata dibuat karena ada cahaya. Telinga dibuat karena ada suara. Telinga bisa melihat dan dengar, tapi tidak suara kumah. Tidak bisa mendengar. Mulut karena bisa bicara. Kaki karena bisa melangkah, menginjak. Tangan karena bisa memegang balanjak. Gitu. Tadi karena sudah bisa memfungsikan mata melihat, kaki berjalan. Bedanya patung. Manehna nu nyieun, manehna nu hampelas, manehna nu ngecet, disembah teh teh. Teu bisa menciptakan, teu bisa memfungsikan dan merusak dan rusak nih. Makanya di samping memfungsikan tadi menyiapkan. Tadi yang cahaya itu menyiapkan. Ya Tuhan itu pertama menciptakan, memfungsikan, yang ketiga menyiapkan, menyiapkan cahaya supaya bisa melihat, menyiapkan suara supaya bisa mendengar. Ya, menyiapkan bumi supaya bisa diinjak. Itu menyiapkan fasilitas itu Tuhan. Jika dulu orang Arab itu kalau berjalan itu nggak bisa jalan karena tidak ada lampu, maka mereka berjalan dengan bantuan matahari. Kalau matahari sudah padam langsung istirahat dirinya. Tidak ada yang lainnya, istirahat dirinya. Yang keempat, Tuhan itu harus bisa mengawasi, memandu, mengawasi, memandu. Ya, siapa yang memfungsikan, memandu, mengawasi kita dalam pengawasan yang baik dengan panduan yang baik? Lamun lapar naon? Makan. Lamun haus? Minum. Teu aya lamun lapar tidur aya teu perlu lapar euy, hayang bobo. Lapar mah hayang kan lamun taya banget jadi bobo dah gitu. Kak, ibu numi warang lapar makan itu siapa yang memerintah ketika lapar makan, ketika ngantuk tidur itu ada yang memandu siapa? Allah. Allah tentu harus bisa mengawasi, memandu. Yang kelima, Tuhan itu harus bisa memusnahkan, menghilangkan, mematikan, mengurangkan. Siapa yang menyebabkan mata nutarina cekas menjadi burem? Allah. Yang memusnahkan, mematikan. Siapa yang membuat telinga yang tadinya bengeras jadi toreh? Sudah ada polisi, Bu.
Polina nu storek. Saya truk kalewat padahal kan ditutupan peterpal truk. Biasa ditutupan ieu polisi teh. Penasaran tetang truk itu teh. Mang, eta mau na jarang itu mau na. Batu. Jadi dia polisi kan kaduk. Sopir truk teh. Batu. Kaduk. Dua. Simpen di situ di warung. Siapa bisa bete teh? Kilo kalau batu-batu di peta. Nggak batu-batu di peta itu sopir truk. Jadi ada storek dah di sebelah kelas. Dua. Jadi kita jauh kan? Jadi batu itu teh. No, itu di truk itu kan di tumpang terpal. Tinggal di. Dua. Ada yang akan. Cepir teh goblok ya, ke batu-batu di penta juga. Aneh ke batu-batu di penta karena nah, dulu teh saya bilang ya si cepir teh dikasih sikir dua ke warung teh. Si warung kan, jumpa tapi sikap pagi kok gak beneran. Pas beres, buka ya lo. Sampai kenapa? Batu, goblok banget. Kita bersahat, teman-teman. Ya, hati-hati. Siapa yang bilangkan pendengaran? Itu. Ya, Bu. Ya. Jadi hati-hati. Allah yang bisa memusnahkan. Dan tidak bisa yang bisa melakukan ini kecuali Allah. Sopuhan mana yang bisa kumpulkan semua Tuhan? Tidak bisa. Makanya ketika la ilaha tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah satu-satunya yang bisa menciptakan. Terus dengan ciptaan itu bisa difungsikan ke Allah. Terus disiapkan fasilitasnya. Terus diawasi panduannya. Terus dimusnah. Semua dengan Allah. Ya. Siapa yang menyebabkan terjadinya asam urat? Allah. Yang menyebabkan kolesterol. Tapi ada andil dari wasilah yang kita lakukan. Gitu. Coba datangkan sesuatu apa andilnya. Seperti dulu ada ulama, Bu. Ada ulama. Saya lupa lagi namanya. Dari Irak. Dia itu pergi malam pagi dari siang untuk melakukan satu safar. Ketika maghrib, ketika malam dia berhenti karena sudah apa? Sudah malam, tidak ada puncak, tidak ada cahaya untuk bisa melanjutkan perjalanan. Dia istirahat di tempat yang belum dia tuju. Dia di tengah jalan berhenti istirahat karena sudah gelap. Dia untuk dia lalu dia pas tengah malam wudu untuk melaksanakan sholat. Entah wudu entah tayam, bukan membaca sholat. Pas pada sholat tahajud bisa berkata Allah ayo harimau. Wah, kita baru masa muka cinta. Ayo harimau di depan ini. Ini dikutip oleh kitab-kitab akidah tauhid. Pas pada Allah harimau muncul. Dua timah ke harimau. Mereka mikir aja nanti. Rumpat elek. Soalnya harimau ini pasti tahu wilayah ini. Kita akan lupa. Iya, bakal ngegelnya bakal lebih tarik. Iya, harimau. Namun ngegel itu ngegelnya lebih tarik. Dan si harimau itu sudah mengeluarkan taringnya. Dan jalannya lalau dan kia. Nah, tiba-tiba sepikiran ulama ini, kumayu. Wah, sudah di depan mata lah kalau mau tem. Tapi dia itu disanalah timbulah keimanan dia. Dia ngomong ke harimau. Dah baik yang ngerti tengah hati, oke. Dia ngomong ke harimau. Wahai harimau, gitu kan? Kalau kamu datang kepadaku karena disuruh Allah untuk mematikanku, aku pasrah. Tapi kalau kamu datang kepadaku untuk mengangguku ibadah tahajud, Allah akan memusnahkan. Siun langsung. Arti bu, langsung kalau mau latih yang tadinya dirinya besar, jadi balas. Yang tadinya kau punya panjang ditukarkan, langsung begini. Langsung dia kembali, karimunya pergi. Berarti semua hewan pun sama, paham. Jadi kalau ada masalah sesaat sulit sudah di ujung tanduk, yang masalah orang teh,
kita datanglah kepada Zat yang Maha memberikan solusi dari masalah kita. Dong hapus abad status, aduh ikuman diremu, ya beas dengan lu. Kalau gitu balik-balik ya, aduh hapus lah. Nggak usah. Udah, ya nambarkan saja dah, curhat di dalam. Kenapa? Karena Allah lah, la ilaha illallah. La ma'budah bihaqin, artinya teman. Artinya itu la ma'budah, la ma'budah bihaqin ilallah. Tidak ada yang berhak disembah yang sebenar-benarnya selain Allah. Tidak ada yang lain. Jadi ketika Iwas pas mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang lain selain Allah. Allah wahdahu wal ma'bud. Allah lah dialah yang ma'bud, yang diibadahi, al-ma'luh, yang disembah. Allah dialah yastahiqul ibadah siwau, yang tidak berhak diibadahi kecuali Allah semata. Gitu. Ayat itu nus ibadah kepada selain Allah banyak, tapi seolah-olah dia tidak merasa dia itu sedang ibadah kepada itu. Nanti dalam pembahasan selanjutnya ada pembahasan apa yang disebut dengan tauhid. Orang tersimpangkan dengan tauhid, orang tersimpangkan dengan alihah, orang tersimpangkan dengan ruhban, orang tersimpangkan oleh andad. Itu empat perkara yang bisa menyimpangkan dari la ilaha illallah. Kita bahas di pertemuan yang akan itu. Yang nama la ilaha illallah. La itu tidak. La itu artinya harfun nafiyin, huruf yang meniadakan. Meniadakan la ilaha, tidak ada. Meniadakan apa? Meniadakan kalimat setelahnya. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an. Tidak ada keraguan. Berarti kalau ada mengatakan keraguan dan apa, berarti la ilahnya cacat. Ya. Jangan ngucapin kata-kata kafir atau itu teh ekstrim, ganti non-muslim. Berarti menganggap Al-Qur'an itu ekstrim. Ya, padahal kan nyebutin kafir sah. Al-Quran ya ayuhal kafirun. Ini satu paradigma yang mendoktrin umat agar benci dengan kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Teroris itu kan. Hanya menyebut teroris maka Islam. Nah ini juga kafir. Padahal la raiba, tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Seperti la tidak ada Tuhan. La itu nafi. Nafi itu artinya meniadakan. Meniadakan siapa? Ilah. Ilah itu Tuhan dari Al-Ma'bud yang benar-benar berhak disembah. Itu yang disebut dengan ilah. Ketiga, ilah. Ilah itu kecuali. Istisna dalam bahasa Arab disebutnya pengecualian. Ilah Allahu Tuhan. Allah Tuhan kita Allah. Dan ketika mengucapkan la ilaha, tidak ada Tuhan, itu disebut nafi, meniadakan Tuhan. Ketika menyebutkan illallah, itu disebutnya isbat, menetapkan Tuhan. Tidak ada Tuhan, isbatan on, kecuali Allah. Penetapannya isbat, namanya apa? Kecuali Allah. Ketika menyebutkan la ilaha, tidak ada Tuhan, itu artinya ibu menafikan Tuhan. Tapi ketika ibu mengucapkan illallah, berarti menetapkan isbat. Tidak ada orang di kelas ini, kecuali Muhammad. Nah, Muhammad itu menetapkan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Siapa yang mengadakan Allah? Tidak ada. Ya, Bu ya. Karena Allah itu ada sebelum segala sesuatu itu ada. Jadi ada itu diadakan oleh yang sudah ada. Sebelum kata ada itu ada. Dan yang mengadakan mengatakan kata ada itu akan selalu ada. Walaupun kata ada itu tidak ada. Ada se. Kenapa ada itu ada? Ada itu diadakan oleh yang sudah ada. Sebelum kata ada itu ada. Ibu, ada itu diadakan oleh yang sudah ada. Sebelum kata ada itu ada. Dan yang mengadakan kata ada itu akan selalu ada. Walaupun kata ada tidak ada. Kamu itulah ibu ini. Ada itu diadakan oleh yang sudah ada siapa?
dan yang mengadakan dan yang ada itu ada. Ada itu ada diadakan oleh yang sudah sebelum kata ada itu ada. Siapa yang sudah ada? Allah. Dan yang mengadakan kata ada itu Allah akan selalu ada walaupun kata ada tidak ada. Gitu. Jadi ketika ada orang, ay Allah tak ayak, ayak. Di mana? Di langit. Bisa terlihat? Tidak bisa. Allah itu goib. Nanti dalam kitab Al-Usul Salasah, landasan-landasan tiga perkara yang mesti kita ajarkan kepada kita, kepada anak kita, kan tauhid dulu. Siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu itu. Itu tiga landasan utama. Siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, siapa agamamu. Jadi untuk mengenal Allah, Nabi, agama. Gitu. Ya, jadi jelaskanlah, gitu kan. Jelaskan. Tapi sesuai dengan kadar anak. Ya, Mama Allah itu apa? Jawab sesuai dengan kadar pola pikir anak. Jangan panjang-panjang Allah itu ya. Pokoknya nama Allah itu lah. Biasanya sesuai dengan kadar pemikiran anak. Ada anak yang bertanya, Mama, dari ML tenawan. Mama neruas. ML. Kabe yang besi Mama, MLT, hubungan suami istri. Dina bahasa Inggris, tamu, making love, gitu kan. Karena anak-anak zaman sekarang itu kalau mau berhubungan suami istri, di WA, di SMS, kita ML yuk, gitu kan. Betul. Itu banyak kan gitu, lamun pacaran teh. Malam minggu kita ML yuk. Itu banyak sekali. Nah orang tua muka bayangnya gitu. Pas ikut pelatihan kita ML lu. Kita ML lah. Si anak nanya, mah hari ML tenang muka. Orang karena cik mama tenang. Eta ngunjur rame. Si anak cik mama tenang ML tenang anak. Proses berhubungan panjang. Lalu anak tenang nanya kan ML no ayah dina botol aqua. Milih 500 mililiter Mas ML. Seorang tua buka biar rumah ML anu di bumi gitu ya. Hubungan pacar atau suami istri. Oh, ML itu ya nak. Gini. Siapa anak teh? ML teh gini. Bahwa si anak itu menanyakan apa? Menanyakan yang ada di botol itu ML apa di botol itu? Siapa? 500 milik. Makanya ketika ada yang bertanya, tanya dulu secara lengkap apa yang masih dipertanya. Dipahami pertanyaannya, ya, berikan jawaban yang langsung menyimpulkan dengan persepsi. Ketika anak mengatakan apa itu Allah, apa itu Rasul, dan jelaskan dengan sesuai kadar pola pikir anak. Hanya ada sebuah artikel ketika anakmu bertanya siapa Tuhannya, ketika anakmu bertanya siapa Nabi, itu dijelaskan. Sesimpel mungkin, gitu. Isbat, ini menetapkan bahwa Allah satu-satunya. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Gitu. Ini maksud la ilaha illallah. Ketika di zaman Imam Bakar bin Munabih, ada orang bu cara sholat ya cara zakat karena apa man kana akhiru kalami la ilallah man kola la ilallah dahulal jannah. Barang siapa yang pernah mengatakan la ilallah pasti dia akan masuk surga. Dia itu tidak sholat dan sholat dah ku Imam Wahab bin Munabih ditaros. Kenapa kamu tidak sholat, kata dia, yang penting aku masih punya la ilaha illallah. Gitu. Dengan pedenya dia mengatakan, gampanglah, la ilaha illallah masuk surga. Kata Imam Wahab bin Nabi, kenapa kamu mengatakan demikian? Benar, benar, la ilaha illallah adalah kunci surga. Walakin akan tetapi, laisa min miftahin, tidak ada kunci, kecuali di sananya harus punya gigi. Jadi, la ilaha itu kunci surga kan? Lamun kunci surga ada daya gigian, inginnya sudah non dong, maka kunci itu tidak bisa membuka surga. Itu jadi ini memotivasi
Dan sampai karena ada pemahaman la ilaha illallah masuk surga, orang jadi tidak mau beramal. Walaupun tetap di akhir hayat orang yang mengatakan la ilaha illallah pasti masuk surga. Itu la ilaha illallah. Terus yang disebut dengan la ilaha illallah, kata Imam Al-Qurtubi, la ma'budu illallah, tidak yang berhak disembah kecuali Allah. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ilah itu adalah yang disembah, yang ditaati dalam kondisi apapun dia harus taati kepada Tuhan tersebut. Yastahiqu an yu'bada, yang berhak untuk disembah. Banyak sekali penjelasan dari para ulama tentang makna la ilaha illallah. Nu intina teh naon? Ketika kita mengucapkan pengucapan la ilaha illallah, di sana adalah berarti tidak ada yang berhak disembah hakun yang sebenar-benarnya melainkan Allah. Ketika ada sesuatu yang menyimpang kepada selain Allah, maka dia bersegera menuju Allah. Kenapa? Karena dia sudah berikrar la ilaha illallah, kunci. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab tidak didakwahi oleh Nabi lalu karena sudah mendeklarasikan diri sebagai musuh Islam. Tapi ketika orang itu belum jelas apakah musuh atau teman, Nabi terus mendakwahi dia agar mengucapkan la ilaha illallah. Nabi didatangi, Nabi mendatangi para pemuka Quraisy, ya, mendatangi Abu Jahal, mendatangi Ubay bin Khalaf, mendatangi Umayyah bin Khalaf, mendatangi Al-Abbas, mendatangi Abu Lahab untuk mendawahkan apa? La ilaha illallah. Ketika datang orang miskin kepada Nabi, seorang yang buta tidak bisa melihat, miskin, buta, miskin, ibu ya, tidak bisa melihat, Nabi kerum berdakwah kepada gegeden, kepada tokoh-tokoh kafir Quraisy. Wah, tiba-tiba nom datang orang buta. Kata orang buta ini yang sudah lama berislam, beragama Islam, sudah lama beriman, kan tidak bisa melihat. Orang buta ini dia tidak tahu bahwa Nabi itu sedang ngobrol dengan para tokoh. Dia mengatakan, alimni, alimni ya Rasulullah, alimni, ajarkanlah aku ya Rasulullah, ajarkanlah aku. Nabi itu merasa tidak seret. Ketika ada orang buta yang mengganggu, Nabi sedang berdakwah kepada pemuka. Ketika itu, Nabi Muhammad ditegur karena abasa wa ta'ala, karena mengabaikan dan memukamasan kepada orang yang buta. Padahal orang yang buta ini sudah jelas-jelas la ilaha illallah. Sedangkan orang yang sedang didakwahi oleh Allah, oleh Nabi, belum mau mengatakan la ilaha illallah. Banyak kata Nabi, kamu tidak punya dosa apabila kamu mengajak la ilaha illallah kepada orang lain tapi tidak mau menurutin. Tapi justru kamu harus selalu menghina orang-orang yang sudah tertancap sejak dulu la ilaha illallah. Atau gara-gara hoyong apa, banyak sampai mengabaikan yang sesungguhnya. Ilah 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 adalah kunci agar kita tadi apa, masuk surga. Orang dimuliakan gara-gara la ilah ilah, tidak ada Tuhan selain la ilah. Jadi dalam la ilah atau dipahami, dihayati bahwa ketika la ilah harus ada timbul ibadah fa'budi, yang kedua sholat, yang ketiga zikir. Dalam surat Toha ayat 5, innani anallahu la ilaha illa ana, sesungguhnya tidak ada selain aku, kata Allah, fa'budni, ibadah kepadaku, wa'akimi sholat, dirikanlah sholat, li zikri, untuk zikir, ingat kepadaku. Yalah muntara sholat, pada zikir, berarti la ilaha illa macan sempurna. Itulah yang disebut makna la ilaha illa. Salam dina Kamis Payung, urang bahas tentang hal-hal yang bisa membatalkan la ilaha illallah dan Tuhan-Tuhan yang apa, empat aspek yang mengganggu la ilaha illallah kita. Itulah makna la ilaha illallah. Ada pertanyaan, Bu? Ini Pak yang tadi di lima yang menciptakan, memfungsikan, menyiapkan, mengawasi, memusnahkan.
Mustakan itu memandu. Mengawasi itu mengawasi memandu. Mengawasi memandu maksudnya gitu. Ketika lapar makan. Tah itu ayam marah ke cara kata Allah. Ketika mantu tidur. Ayam itu sudah ada yang mengawasinya mengarah memandu. Pengawasan dan pemantuan. Apa? Pemantuan sering. Bukan yang hidup mati, yang menghidup mati, yang tadinya bisa melihat tidak bisa melihat, yang tadinya bisa melihat dan itu Allah memusnahkan mematikan lima perkara yang masih dimiliki Tuhan, lima perkara yang masih dimiliki oleh Allah. Kalau ada yang nyembah itu berarti bukan disebut ilah. Itu cuma bisa dilakukan oleh Allah. Sakit itu. Demikian aku rupuliyada wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.